Dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya saudari tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu NASA bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana di dalam video tersebut Kiai Imad dirujak habis-habisan oleh Gus Rumair. Langsung saja kita simak videonya. Berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad ke-10 kitab nasab mengatakan Ubed ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubed ini sebagai anaknya Ahmad. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis-tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif? Gitu. Belum pernah saya lihat, saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya saudari tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu NASA bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan meng-exaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, meng-overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping-clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus seorang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius, tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang boleh ilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng, yaitu Aventador, namanya Muhammad Asegaf, Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha, ini jadi klimaks ya, klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak, aku nyebutnya terlalu fasis gitu, melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi apa ya, titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya? Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, enggak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamatnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar.
gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab alawi nih, gitu. Kaget itu. Itu seperti seperti mengira kalau Mbah Hasyim itu ngerokok, apa mengharamkan rokok gitu, untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Bahsul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita, senior kita, yaitu Bang Haji Rumah Ilama, mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih? sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telaah. Telaah sejarah, telaah filologi, terus telaah WDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan. Ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana. Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan berpikir secara bengkok. Semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik historis, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Nah, hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tesis. Satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi Ba'alawi adalah di mana sumber atau bukti material dari Syuhrul Istifado. Menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Baitillah hingga 895 dari penulis Al-Barqa Al-Musyikoh. Saya tadi pernah berkerasakan. Nah, hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Jurusafaf yang ditulis tahun 820, sudah menulis nama Ubaidillah. Kitab itu ditulis ketika Syed Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun. Itu tidak pernah dijawab secara metodologis, secara filologis. Yang selalu bicara filologis pun mengatakan bahwa Wazir itu sadah keturunan dari Syed Hasan bin Ali. Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi. Orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filolog. Orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah. Dan telaahnya yang matang, Bang Roma katanya pakai manuskrip. Manuskrip apa coba? Satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip. Sekadar contoh, nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi. Ini cuma prolog, nanti teman-teman melanjutkan. Tentang telaahnya, tentang Ajurusyafaf yang tidak dia terima, ya karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Syed Ali, orang yang digugat itu, belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Syed Ali, penulis kitab itu, sebagai pencangkok nasab, padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun, berarti kan masih menyusui. Mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat? Ya nggak mungkin. Kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan, karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya. Ya karena emang gak modal, gak mau nyari gitu. Peneliti itu kan ya memang sifatnya itu kan pencari, yang to search itu berarti mencari. Jika informasi yang gak dapat di situ, apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu? Akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu. Ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jauh sebelum ada geger-geger nasab, jauh sebelum ada, mungkin semasa dengan Imam Murtado Az-Zabidi di Yaman sudah ada manuskripnya, dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan Ubaidillah di sana. Saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada Anda semua, ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan. Berkali-kali saya menagih, apakah Anda bisa mempertahankan tesis Anda tentang kali pertama disebutkan tahun 895 dari Al-Barqa Al-Musyikoh? Itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu. Alih-alih menjawabnya, akhirnya framing lagi. Ya seperti itulah, 8% isinya cuma kitab nasab, 10%-nya dikit-dikit bahasa sejarah, 5%-nya improvisasi tentang WDNA kayak Askenazi, kayak paham aja gitu. Askenazi itu apa sih ceritanya? 5%-nya itu ya sisanya framing gitu. Mungkin ini pengantar dari saya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.